dan pertama tambah satu kaki. Di Ambur, Ambur itu saya ya haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus yang turunnya surga, mana yang satu. Namanya nasi, nasi itu cocokan jahe, sayur sama airnya itu tidak bisa jatuh, tetap bisa jatuh ya. Kan puasa tuh iya, tapi sekali tidak begitu jatuh hati itu namanya sayur. Saya pikir ya ada orang tiga ini saya sama coba lihat, harus kamu semua percaya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau manusia tidak percaya sama orang tua, kamu sudah manusia. Apa? Sayur ribu-ribu, tumpah ini ya. Sayurnya, airnya ada. Orang lain-lainnya itu bilang, jadi yang di kelas sana itu sebuah besar itu. Pakde, apa? Agama Islam ini sama Kristen itu sama. Sama. Saya mengatakan sama itu. Orang Islam itu ustadznya mengek. Ngomong salah ya, menanyakan kita diam mendengarkan sambil kita menjelaskan sama orang Kristen begitu apa anu kembalian ya apa ini Yesus itu. Hanya dia untuk dikongsi sambil masuk di kita. Ini sama. Cuma tidak sama itu. Tulisannya Arab sama Latin. Tapi kalau bunyinya tujuannya itu sama. Tuhan Pak Satu. Kita nyebutnya itu Allah. Kalau kamu Gusti Allah. Sama kan? Iya. Kenapa ya? Orang tuh baru dari itu orang sudah kemasukan setan. Bukan kemasukan apa-apa setan itu kan. Tapi sekarang, kan? Nah, kemarin itu saya ambil nasi kan. Jadi semua saya ambil lima itu, Laura kan marah. Jadi sama kalau kamu buat diambil kan anu kok, kamu sudah terima kasih, najis kan? Yang ini harus sama-sama anunya sama-sama agamanya najis kan? Orang Kristen itu orang apa kan manusia
cuma orang dua, orang tiga. Dia. Gimana? Kadang sudah dulu di sana, tujuh sana, kelai sana, pindah sini, kelai juga, lalu di sini. Sama istrinya, istrinya, tapi istrinya itu punya penyakit gula. Tinggal di sini juga? Ya. Nah, lupa sini kan. Saya bilang sama istrinya itu, ngapain kamu dulu nikah? Sebetulnya nggak usah nikah, karena kamu itu yang sakit. Teh kopi kamu baru minum satu gelas besar. Umur nikahnya di sini kita teman yang satu tuh sibuk. Salam untuk Kaya. Ya. Saya mau jelaskan sedikit ya, ya perbedaan kita agama kita sama agama lain itu ya beda. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu meskipun dalam cerita seperti yang dalam Kitab sudah mati, tapi sebenarnya dia tidak hidup lagi. Nah, meskipun dia sudah naik ke surga, tapi Roh Kudus itu diberikan untuk kita supaya kita itu kuat, mampu seperti yang saya lakukan sudah itu bagus, itu berbuah namanya, berdampak namanya. Karena kaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bagus sekali, itu sesuai firman Tuhan. Itu boleh menjadi namanya surat-surat Kristus yang terbuka. Jadi orang itu meskipun tidak membaca Alkitab secara langsung, tapi melihat kali ini bahwa ini loh anak Tuhan Yesus itu nyata ini. Nah, seperti itu. Jadi kita itu tidak ditinggalkan sama Tuhan. Mau yang tua, yang muda, mau sakit, mau tidak, Tuhan itu ada. Tapi bedanya ada orang yang bisa merasakan, ada yang tidak. Bagaimana yang tidak? Karena dia tidak mencari Tuhan, dia menjauh dari Tuhan, makanya dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dulu ya, dulu itu saya masih sekolah. Iya, zaman Belanda. Jadi guru saya itu, guru saya ini orang bule semua, orang Belanda dari Australia. Kepala sekolah itu ya orang bule juga. Jadi dia bilang sama saya ini, kalau manggil saya itu Cuk, apa menir ini ya, kamu sudah masuk Kristen bilang ya. Di orang sekolah, satu sekolah itu cuma ada 10 orang aja yang masuk Kristen. Semua Islam. Ini ada 10. Kamu harus menjalani kejujuran, kesabaran.
kamu tahu itu yang listrik. Coba pukul setelah waktu bilang sakit kan? Enggak. Ya, cuma dia bersuara dan bilang aduh jadi dia mencari ketawa. Oh, benar. Itu yang listrik. Betul apa? Itu pasti dipukul ya. Itu sama. Kita itu dipukul sakit, tapi kita berdoa sama Tuhan yang benar-benar kita percaya. Bagaimana pun kamu besok, siayong terus. Siayong. Kamu di sayap. Kamu di sekarang saya ini merasa. Dan umurku besok lebih besar. Bisa 300 tahun. Bilangnya. Iya. Kamu umur 100 misi gagal. Nah, ini misi kencang semua. Ini kencang. Ini umur 100. 100 itu sudah pasang. Kamu sudah. Ini 100 tahun. Amin, amin. Benar. Ya, semua ini yang lain-lainnya ini tidak ada. Umur seketika 70-80 sudah betul. Umur 70 ketemu sama saya di sini, ya bekas perjuangan juga. Ya, akhirnya saya alihkan ke tanah. Tanah doang, tapi rumah kosong juga. Karena kita sendiri aja, jadi fotonya saya bersyukur kayak sehat, anak cucu sehat, bersyukur kepada Tuhan kayak juga masih sehat. Kita berdoa kayak ya Tuhan tolong semakin
mujizat Tuhan semakin nyata untuk kayak di sini, untuk anak yang di sini, yang di Jawa, cucu, menantu semua sehat. Harapan kita berdoa kak ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan bersama Kak Suparma di tempat ini. Kami percaya pimpinan penyertaan Tuhan akan selalu nyata untuk Kak di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun, menolong dalam setiap doa-doa Kak di tempat ini, memberikan teman-teman yang baik, bahkan pengurus-pengurus yang selalu sayang kepada Kak. Berkati juga anak, cucu, menantu yang di Tanjung Selor maupun yang di Jawa ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan akan pimpin dan sertai dimanapun kami berada, dan Tuhan akan pertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.